pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung majunya sebuah bangsa. Pendidikan yang baik dimulai ketika anak berada pada usia emas, yaitu umur 0 hingga 5 tahun. Pada masa inilah pembentukan karakter yang benar pada anak akan mudah dibentuk. Namun sayangnya pendidikan anak usia dini kurang menjadi perhatian bagi masyarakat di pedalaman, seperti yang terjadi di Halmahera Utara. Pulau yang terletak di Provinsi Maluku Utara ini menjadi salah satu feeding and learning center Tangan Pengharapan. Sesuai dengan visi, Tangan Pengharapan yaitu membangun masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia, Tangan Pengharapan mendirikan PAUD, bimbingan belajar bagi anak-anak SD dan memberikan makanan tambahan bergizi secara gratis, serta mengirimkan guru-guru berstrata 1. Di Halmahera Utara, terdapat 3 feeding and learning center, FLC Kai Atas, FLC Kai Bawah, FLC Suametek. Sejak program Tangan Pengharapan berjalan, pendidikan anak-anak di Halmahera Utara sudah meningkat. Dengan adanya guru Tangan Pengharapan, anak-anak menjadi semakin antusias dalam belajar dan mulai bisa membaca dan menulis. Pendidikan karakter yang diberikan ketika PAUD sangat menolong mereka untuk bisa memasuki bangku sekolah dasar. Semua ini tidak terlepas dari uluran tangan dan donasi Anda melalui Tangan Pengharapan. Mari bersama-sama membuat pendidikan anak-anak di pedalaman menjadi semakin lebih baik. Helping people live a better life.